Selalu orang bercerita tentang Hilo G series yang mana dia better untuk gaming. Macam mana pula untuk Hilo P series? Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni kita ada sebuah Oppo A31 yang mana dia menggunakan Hilo P35. Jadi kita nak tengok jugalah macam manalah prestasi Oppo A31 ni dengan Hilo P35 untuk gaming. Jadi jom kita mula. Apa yang menarik tentang Oppo A31 ni ialah dia ditawarkan dengan harga yang cukup menarik, iaitu RM669. Untuk mengetahui anda, varian yang saya guna sekarang ni ialah 4GB RAM 128GB memori, dan bagi saya memang menarik lah. Tapi untuk gaming tak sure pula. So untuk gaming test kali ni, kita ada 7 jenis game untuk kita test, iaitu Asphalt 9, Honkai Impact, Free Fire, Call of Duty, PUBG Mobile, Mobile Legends dan juga PES 2020. Jadi macam biasa, sebelum kita mula-mula kita akan clearkan RAM terlebih dulu. Okey, tengok RAM. Okey, cun. Kemudian kita akan setkan brightness kepada yang paling tinggi sekali. Auto brightness kita tutup. So yang terakhir, kita nak tengok dia punya suhu untuk normal. Okey, tengok kat bahagian depan, suhu dia sekitar 31 32. Okey, agak sejuk berhenti ni. So kat bahagian belakang pula, kita ada suhu sekitar 32.7 32.4, macam tu lah. Okey lah, dia punya suhu tak terlalu panas. So dalam gaming test ni, kita akan cuba dengan game pertama kita, iaitu Asphalt 9. Jadi macam biasa, bila kita on dia Asphalt 9, kita kena tukar dia punya graphic setting yang mana kita akan guna paling tinggi. Nak tengok macam mana dia punya prestasi gaming tu, dan kita akan restart. So kita akan cuba Asphalt 9, nak tengok grafik dia macam mana. So mungkin ada yang tertanya-tanya, tak ada video unboxing ke untuk Oppo A31 ni? Sebenarnya jawapan dia ialah tak ada, disebabkan oleh Oppo A31 ni ada barang sebiji macam Oppo A12e. Anda boleh tengok video unboxing Oppo A12e dekat channel saya. Dan untuk tahu anda, saya beli peranti ni ialah second hand. Jadi yalah, takkan kita nak buka balik kotak kan, tak cun lah. So sekarang kita terdamai Asphalt 9. Okay, kalau nak tengok grafik dia, boleh dikatakan smooth. Okay, tak ada masalah. Cuma frame rate sikit-sikit tu, saya bagi saya bolehlah dimaafkan lagi lah. Okay, kita ada frame rate yang agak teruk lah kat situ. So bila kita tengok frame rate tadi, macam tak boleh nak maafkan lah pula kan. Tapi tak takpelah, kita main dulu. Okay, nak tengok suhu pula macam mana. So dah habis satu game. Alright, nice. Grafik dia boleh dikatakan, kalau nak lebih smooth lah, better gunakan normal sahaja. Okay, jom kita tengok dia punya suhu. So peranti ni menggunakan chipset pada MediaTek. Agak-agak panas ke tak? Okay, kat depan kita ada suhu sekitar 37.8 38, macam tu. Okay, sejuk. So dekat bahagian belakang pula, kita tengok suhu dia sekitar 38 39, macam tu. Okay lah, paling tinggi 39. So bagi saya nak main Asphalt 9, okay, tak ada masalah. So settle tentang Asphalt 9, grafik dia boleh dikatakan smooth juga, tapi better turunkan lah kalau tak nak tengok macam ada frame drop. Jadi kita teruskan dengan game Honkai Impact 3. Jadi kita dah boleh masuk Honkai Impact. Jom tengok dia punya setting terlebih dahulu. Kita macam biasalah, setting paling tinggi lah guna kan. Setting rendah-rendah ni macam tak best lah. Harga pun agak tinggi kan, setting pun macam kena tinggi juga. So untuk permulaan nampak gaya macam ada lagging, tapi tak apalah, permulaan tak masalah sangat. Kita nak tengok in-game dia macam mana, itu yang penting. So grafik dekat sini kita akan gunakan kualiti 4 dan save, dan jom kita mula satu game. So kita berada dalam arena Honkai Impact. Apa yang saya bercakap ialah grafik dia smooth, cuma frame drop ada juga kat sini. So Hilo P35 pada MediaTek ni, dia bukanlah fokus pada gaming, sebab kalau nak gaming, saya rasa G70 yang dekat Dimensity 3 tu nampak lebih berkuasa. So nak main game rasanya ringan-ringan macam ni, grafik tinggi pun setakat ni tak ada masalah yang besar. Sikit-sikit frame drop tu okey lah, boleh maafkan lagi kan dengan harga dia. So saya rasa berbaloi juga. So tak apa, kita nak tengok pula suhu dia macam mana. Okay, tadi Asphalt 9 suhu dia tak panas mana pun, so boleh dikatakan agak bagus. So dah habis satu game, jom kita tengok dia punya suhu. Okay, kat bagian depan Honkai Impact grafik paling tinggi. Suhu dia nampak macam 40 41, paling tinggi 39. Okay, sejuk lagi lah. So kat bagian belakang pula, kita ada suhu sekitar 42. Okay, macam biasa belakang memang agak panas. Okay, 42 43 paling tinggi. So bagi saya okey lah dia punya suhu tu, sebab kita guna grafik paling tinggi. So suhu pun tinggi pun tak ada masalah. Okey, sekarang kita tukar game, kita nak main Free Fire, api percuma. Jadi sekarang kita berada dalam game Free Fire. Kita tengok dia punya setting dahulu. Okey, kat sini kita ada grafik ultra. Okey, brightness very high, high frame per second high. Okey, dan juga shadow on. Terbaik. Dan kita main satu game tengok. Jadi sekarang kita sedang berada dalam game Free Fire. Okey, apa
apa yang saya boleh cakap ialah grafik dia, oi, smooth kot. Setakat ni tak ada nampak lagi frame drop. Okey, setakat ni memang cun untuk main. Tahun ni kalau kita tengok, Oppo ni dia cuba untuk menawarkan sebuah peranti dengan storan memori yang besar, yang mana bagi saya memang agak cun lah kan. So, kita dah menang Buya nombor 1. Siapalah 4 orang yang tengok tu. So, kita tengok dia punya suhu macam mana. Okey, dekat bahagian depan kita ada suhu sekitar 39. Okey. So, pusing kat bahagian belakang pula, kita tengok suhu dia sekitar 41.9 ke 40 macam tu. Okey, not bad untuk suhu Oppo A31 ni. Jadi, terima kasih siapa yang tengok tu. 4 orang, 4 orang lah. Jadi, sekarang kita nak ubah game. Kita akan main Call of Duty Mobile. Jadi, jom. So, saya berada dalam game COD Mobile. First kali, macam tak biasa pula. Tengok grafik dulu kan. Okey, kat sini kita tengok grafik yang ada ialah, oh, low graphic quality saja, frame rate ialah high. Macam kurang memuaskan je dia punya grafik. So, tak apalah, kita akan main juga satu game multiplayer. Sebab dah tahu dah, dia punya grafik memang smooth lah cerita dia. Sebab grafik tak tinggi. Jadi, kita berada dalam arena COD Mobile. Okey, kita main frontline. Tengok nak buat macam mana. Okey, nampak gaya awal-awal macam ada frame drop. Tapi, nampak gaya dah smooth dah sekarang. Okey, cun. Macam ni barulah boleh main tamat tembak. So, bagi saya dengan grafik macam ni, memang tak ada masalah untuk gaming. Lagipun dia ada grafik yang rendah je. Jadi, memang smooth lah cerita dia kan. So, kalau nak tanya saya tentang prestasi Oppo A31 ni, setakat saya main game kan, saya rasa okey. Memang not bad lah untuk main game. Cuma kalau anda demand untuk grafik yang tinggi, saya tak rasalah Oppo A31 ni akan bagi grafik tinggi. Tapi dengan tanda harga RM699, grafik macam ni boleh katakan puas hatilah dengan apa kita bayar. So, tak apa, saya akan main dulu satu game ni sampai habis dan kita tengok suhu dia macam mana. Alamak, kalah pula game ni. Aduh, 5 poin je lagi. Alah, nak buat macam mana kan, dapat teammate macam ni. So, kita tengok dia punya suhu kat bagian depan dulu. Okay, kat bagian depan suhu sekitar 41. Okay, 41 macam tu, 40. Okay, yelah grafik rendah kan. So, dekat bagian belakang pula suhu sekitar 42 ke 44 tadi. Nampak mana dia? So, 44 dah lari. Itu 44.1, 44.0. Okay lah, suhu dia boleh dikatakan agak panas untuk COD Mobile. Mungkin lah disebabkan dia punya gameplay tu nampak smooth, jadi dia macam panas sikit lah. Tapi tak apalah, okay lah. So, tak apa, sekarang kita nak tukar game. Kita ada game apa lagi ya? Saya pun lupa dah. Kita ada PUBG Mobile. Kita dah masuk dalam game PUBG Mobile. First kali kita nak tengok dia punya setting dekat sini. Kita ada setting apa eh? Okay, grafik setting. Kita ada balance, medium. Okay, HD tak ada, smooth pun sampai medium saja. Jadi kita gunalah paling tinggi. Jadi kali ni kita nak main game lain sikit. Kita akan main team damage ke arena Team damage ke arena Okay, team damage lah. Lama saya tak main game ni dah. Jadi jom kita mula satu game. So, kita berada dalam arena PUBG Mobile. Jadi kita tengok dia punya grafik, nampak gayanya smooth, tak ada masalah. Okay, kalau kita scope-scope pun, scope pun tak ada masalah. Okay, tengok tembak orang nampak, ni senjata ni macam recoil teruk lah pula kan. So, untuk PUBG Mobile boleh lah, tapi still lagi nampak ada frame drop kat sini. So, kita nak tengok pula dia punya gyro macam mana pula. So, gyro always on. Jadi jom kita golek-golek sikit. Okay, tengok. Okay, nampak gaya ada delay sikit. So, tak disarankan guna gyro rasanya. So, untuk anda yang sukakan gaming ringan-ringan tu, saya rasa Oppo A31 ni okay, not bad. Tambah pula anda boleh install macam-macam game kan. Grafik dia lah rendah, itu yang tak best tu. So, tak apa, saya akan main satu game. Sekejap lagi kita tengok pula suhu dia macam mana. Haha. Alamak, kalah lah pula. Okay, setakat saya main ni, boleh saya katakan lah dia punya grafik tu, sebab saya jenis demand grafik, so saya tak berapa suka lah grafik macam ni. Tapi kalau anda sedang mencari peranti yang boleh main dengan smooth, saya rasa okay kot Oppo A31 ni. Frame drop tu tetap ada untuk PUBG Mobile. So, sekarang lupa pula kita nak tengok suhu dia. Okay, kat bagian depan kita ada suhu sekitar 40 macam tu. Okay, not bad. So, kat bagian belakang pula untuk PUBG Mobile, kita ada suhu sekitar 41.9, 42. Oh, agak panas kat sini. So, kita tukar game. Kita ada game apa eh? So, kita ada game Mobile Legend Bang Bang. So, kita berada dalam game Mobile Legend. Jom kita tengok grafik yang, weh, ada HFR mode. Okay, kecuali Ultra je tak boleh on. Jadi, jom kita main satu game tengok. Weh, menarik ni. So, kali ni saya nak try main Brawl lah macam mana kan. Brawl selalu dalam satu game tu lebih kurang 10 minit lah. Jadi, kita try tengok Brawl kat sini. Jadi, kita berada dalam game Mobile Legend Bang Bang menggunakan grafik paling tinggi. Saya akan tunjukkan sekali lagi dekat sini. Okay, grafik
grafik semuanya on dan juga grafik high. Ultra tak ada lagi lah. So nak main Mobile Legends, saya sarankan untuk turunkan sedikit grafik lah. Kalau macam ni, dia bukan tak boleh main, dia boleh main, tapi frame drop dia tu teruk sikit lah. Mungkin sebab dia menggunakan Hilo P35, yang mana bagi saya Hilo P35 ni dia bukan fokus untuk gaming. Tapi tak apalah, kita main juga. Okay, kita akan turunkan sedikit grafik, nak tengok apa yang smooth kat sini. Okay, kita guna grafik medium. Ha, dekat sini baru kita tengok macam mana dia punya prestasi untuk grafik medium. Nampak gaya macam okay kot. Boleh lah. Masih lagi ada frame drop juga kat sini. So kita try tengok sekali lagi. Ini adalah grafik medium. Tengok macam mana dia punya kualiti dia. Okay, nampak gaya intense tu dia boleh handle lagi walaupun dia ada frame drop sikit. So saya rasa Hilo P35 ni bukan diciptakan untuk gaming. Mungkin untuk benda lain, mungkin untuk kamera ke macam mana, iaitu anda kena tengok dalam video review saya. Akhirnya menang juga. Okay, kita main Brawl. Nampak gaya macam panas. Okay, untuk frame drop dia memang ada, tapi better lah turunkan sedikit grafik. Okay, tengok dia punya suhu pula macam mana. So dekat bahagian depan, suhu dia sekitar 42. Okay, 42, panas juga ni. Okay, 41, 42. Okay, dekat bahagian belakang pula. So dekat bahagian belakang pula, suhu dia sekitar 40, 42, 43 paling tinggi rasanya. 43, 44 paling tinggi. So 44, 43. Agak panas jugalah untuk Mobile Legend. So untuk Mobile Legend, boleh katakan dia okey-okey je lah. Dia tak adalah smooth sangat. So kita main pula PES 2020. Jadi macam biasalah, kalau kita main game ni, grafik paling tinggi yang kita akan guna. Jadi jom saya akan cuba satu match, tengok macam mana grafik dia dan juga suhu. Jadi kita berada dalam game PES 2020. Dia punya padang nampak gayanya sangat terang. Okey, kita tengok kat sini. Nampak gaya macam smooth je. Okey, tak ada masalah. Frame buat sikit-sikit tu, nah, tak ada masalah sangat lah. So kalau macam ni, boleh main lah. Okay, prestasi dia tu dia up sikit daripada peranti kelas permulaan. So bagi saya, not bad untuk main PES 2020. So nampak kayanya dia punya grafik tu boleh bawa bincang lagi lah. So saya akan mainkan sampai habis, tengok dia punya suhu pula macam mana. So dalam kita main-main ni, saya nak cerita sikit tentang peranti 128GB memory. Okay, peranti pertama yang menawarkan 128GB memory di bawah harga RM1000 ialah Honor 8X. Tak silap saya, dalam 2 tahun lepas ke Honor 8X tu, memang bagi saya memang cukup-cukup berbaloi. Tapi pada tahun 2019, Realme pula cuba dia nak dapatkan pasaran 128GB memory. Time tu Realme menawarkan 128GB memory dengan harga RM799, yang mana dia dekat Realme 5S dan juga Realme 5. So bagi saya, nampak gayanya Realme ni dia cubalah untuk jadi game changer. Dan pada tahun 2020, Oppo pula dia cuba untuk menawarkan memori yang besar. Sebelum ni saya dah cuba Oppo A12 FE, yang mana dia ditawarkan dengan 64GB memory di bawah harga RM500. Dan sekarang kita ada Oppo A51 yang mana ditawarkan dengan 108GB memory dengan harga RM699. Ha, tengok gold pun satu. So kemungkinan lah tak lama lagi kita mungkin nampak lihat bahawa peranti kelas permulaan pun dah ada memory yang besar. Jadi terima kasih lah dekat Oppo sebab dia cuba untuk jadi game changer. So mungkin lah lagi 2-3 tahun kita boleh merasa kot bawah RM1000 ada 256GB memory. Dan akhirnya dah habis 3-1 dekat sini. Tapi saya rasa macam tak panas sangat. Kita tengoklah suhu dia. So dekat bahagian depan, suhu dia sekitar 39 ke 41. Okey, 42 ada. Okey, 42 paling panas kat sini. Okey, 42. So dekat bahagian belakang pula kita ada suhu sekitar 42 ke 43. Mana 43? 44.1.2. Panas jugalah untuk main PES. Tapi tak apalah, panas-panas dia pun dia punya grafik itu orang kata boleh tahan. Not bad untuk grafik yang tinggi. So kalau anda tak nak panas, pastikan anda turunkan sedikit grafik. So kita akan recap balik game yang kita dah main setakat ni. Okay, untuk Aspart 9 grafik tinggi okay, tapi better untuk turunkan. Sama juga macam Honkai Impact. Untuk Free Fire tak ada masalah, cuma kalau guna grafik tinggi, dia punya suhu pun agak tinggi lah kan. Kemudian kita ada Call of Duty. Untuk Call of Duty ni dia kurang sikit lah sebab grafik dia memang betul-betul rendah. Kemudian kita ada PUBG Mobile, yang mana PUBG Mobile walaupun anda gunakan grafik balance, tapi anda boleh tengok dia macam ada frame drop lagi. Dan untuk Gyro pun kat PUBG Mobile ni dia macam ada delay, so tak berapa shock lah kan. Dan kita ada pula Mobile Legend Bang Bang. Mobile Legend ni okey lah nak main, cuma pastikan anda turunkan grafik. Kalau guna grafik tinggi tu, dia memang akan ada lagging. Dan yang terakhir ialah PES 2020. PES 2020 grafik tinggi boleh main, cuma ada sikit frame drop, tapi tak apalah, boleh dimaafkan. So pendapat saya tentang Oppo A31 ni ialah dia bukanlah sebuah
sebuah peranti untuk gaming. Mungkin dia sebuah peranti untuk kamera ataupun dia sebuah peranti yang mana dia menawarkan memori yang besar dan berbaloi. So kalau anda jenis suka main game yang ringan-ringan kan, ataupun suka kastoran memori yang besar, saya rasa Oppo A81 ni memang cun. Tapi kalau anda pro player ke ataupun anda sedang demand untuk grafik, saya rasa Oppo A81 ni dia kurang lah. Nak main game tak ada masalah, grafik je rendah yang mana bagi saya tak berapa syok. Tapi okey lah dengan harga dia itu RM699. So apa pula pendapat anda tentang Oppo A81 ni? Apa kata anda nyatakan kat bahagian komen di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.